Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Tidak Pernah Lulus, di segmen TPL Ultra Talk, segmen yang bakal membahas masalah-masalah di Ultra Series baik internal maupun eksternal. Di episode kali ini, admin bakal bahas Shin Ultraman yang sampai sekarang belum tayang juga. Padahal katanya bakal tayang antara Mei sampai Agustus. Dan sekarang udah Agustus nih, belum ada kabar sama sekali. Memang waktu itu Suburaya juga udah ngumumin ya, kalau Shin Ultraman ini bakal diundur. Tapi nggak tahu sampai kapan nih harus diundur. Terus ada masalah apa sampai-sampai penayangan film Shin Ultraman ini bakal diundur? Shin Ultraman adalah mega proyek Suburaya dalam pengembangan universe Ultraman yang lebih luas, yang dimaksudkan untuk perayaan 55 tahun Ultraman. Shin Ultraman ini akan menjadi film paling beda dari Ultraman kebanyakan. Udah dikonfirmasi kalau Shin Ultraman akan menjadi film paling dark dari Ultraman. Vibes-nya akan mirip seperti Shin Godzilla, yang artinya akan mementingkan sisi realistis dibandingkan fiksinya. Film ini juga melibatkan 3 perusahaan super besar di Jepang. Ada Suburaya Production, Toho, dan Kara. Sutradara dari Shin Ultraman ini adalah orang yang menjadi sutradara Shin Godzilla, yaitu Shinji Higuchi, dan skenario Hideaki Anno, pencipta anime Evangelion. Mereka berdua juga terlibat pengerjaan Shin Godzilla. Mendengar nama mereka, kayaknya jangan ragu lagi lah untuk menantikan seperti apa Ultraman yang katanya paling dark sekaligus paling realistis. Terus ada masalah apa nih? Kenapa film ini harus diundur? Admin akan membuat sesuai yang admin udah cari tahu ya. Ada dua penyebab kenapa Shin Ultraman ini belum tayang juga. Jangankan tayang, jadwalnya aja belum tahu nih kapan. Yang paling utama tentu aja karena pandemi. Jadi akan sangat susah untuk melakukan proses produksi. Produksi itu nggak cuma syuting aja, tapi editing dan lain sebagainya. Admin nggak tahu nih apakah Shin Ultraman ini sebenarnya udah siap dan hanya tinggal menunggu rilis, atau proses produksinya yang sama sekali belum selesai. Kalau misalnya belum selesai produksi, artinya Shin Ultraman mungkin bakal tayang sampai akhir tahun, atau mungkin di awal tahun 2022. Dan kalau udah selesai dibuat, berarti Suburaya hanya ingin menentukan tanggal rilis yang sesuai. Pandemi gini, siapa pasti yang mau nonton ke bioskop itu nyari mati tuh. Bahkan mungkin bioskop di Jepang aja tutup ya, karena setahu admin dulu itu di Februari sampai Maret mereka itu menutup bioskop. Tapi nggak tahu sekarang apakah masih tutup atau udah dibuka. Tapi kalau masih ditutup, itu artinya Suburaya kesulitan menentukan tanggal rilis yang sesuai. Takutnya nanti kalau asal pilih jadwal akan bentrok dengan movie-movie lainnya seperti Superhero Senki dan lain sebagainya. Jadi pandemi gini emang menjadi alasan utama. Selain sulit melakukan produksi, sulit juga untuk menentukan jadwal tayangnya kapan. Tapi kan Suburaya punya Suburaya Imagination gitu. Iya, tapi admin pun udah nyoba masuk, itu pakai bahasa Jepang semua. Proyek Suburaya dalam setahun ini itu nggak cuma satu aja ya, tapi ada banyak, mulai dari series, mini series, sampai movie. Jadi dengan banyaknya proyek Suburaya, mereka akan kesulitan menyelesaikan proyek-proyek mereka. Mereka harus syuting dan tentunya sangat ribet ya. Ditambah lagi dengan editing yang memakan waktu yang cukup lama. CGI-CGI itu lama loh ngebuatnya. Dan itu semua untuk 3 proyek, Shin Ultraman, Ultraman Trigger, dan Ultra Galaxy Fight bab ketiga. Dan itu diharuskan tayang tahun ini. Shin Ultraman belum tahu nih, ditambah lagi ini sedang pandemi. Jadi emang alasan 1 sama 2 ini saling berkaitan. Karena jadwal produksi yang terlalu padat ditambah dengan pandemi, maka produksi Shin Ultraman ini akhirnya mengalami macet gitu. Atau kalaupun udah siap, bakal diundur penayangannya sampai waktu yang tidak diketahui. Nah, jadi itu dia kenapa Shin Ultraman sampai sekarang belum tayang. Jangankan tayang ya, jadwal pastinya aja belum tahu kapan. Tapi untuk waktu dekat ini, admin berharap setidaknya ada trailer lah untuk Shin Ultraman. Soalnya pas lihat teasernya aja itu udah bagus banget gitu. Semuanya terlihat realistis ya, baik suasananya yang mencekam, dibumbui dengan kepentingan politik, bentuk Ultramannya maupun kaijunya, itu semua realistis. Dan untuk kaiju yang muncul di teaser itu ada Gabora dan Neronga. Jadi admin sangat berharap kita dikasih dululah trailernya. Jangan udah nggak tahu kapan rilisnya, nggak ada pula trailernya. Mungkin segini aja video kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Subscribe bagi yang belum. Komen dan share juga video ini. Follow Instagram admin prayogariski65. Donasi bagi yang mau, linknya ada di deskripsi. Terima kasih telah menonton and see you next video.